쇼 벌짱나. 그다 akan mengajak mereka bermain di berpacu dalam emosi. 버바주 dalam emosi semua pertanyaan dan soal berkaitan dengan musik. Kita akan mulai. Siap? Siap. Tim A, tim B. Ini semua untuk rebutan. Jadi tangan di atas tombol. Siap-siap. Baik. Berpacu dalam emosi. Sepia malam ini ku takkan pulang. Belum, belum. Sepia. Lagu tadi ada dalam album Sebuah Kisah Klasik Untuk Masa Depan yang dirilis oleh Sheila on 7 pada tahun 2000. Pertanyaannya. Beda pasti. Disimak kan? Lagu tadi disimak kan? Iya. Ya. Apa lanjutan lagu tadi? Wallahu akbar. Sampai mana tadi? Oh, mungkin saya kasih clue ya, tadi mereka berhenti saat mau rap lah. Kita takkan berakhir. Selamat malam, selamat tidur kekasih gelapku. Selamat tidur kekasih gelapku. Ya. Kalau tiada adik. Oh bukan itu. Jangan disambung. Selamat tidur. Tima menjawab, selamat tidur kekasih gelapku. Baik. Salah. Waduh. Mohon maaf Pak, diulang Pak, mohon maaf. Lagu tadi ada di album Sebuah Kisah Klasik Untuk Masa Depan yang dirilis Sheila on 7 pada tahun 2000. Itu bahasa-bahasanya udah. Pertanyaannya, Anda simak kan lagu tadi? Iya. Apa lanjutan lagu tadi? Lanjutan lagu tadi. Bodoh, bahasa Indonesia. Ya, lanjutan tadi adalah berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Baik, dan kali ini kurang tepat. Dikit lagi, ada kata kurang, tapi dikit lagi nih. Album Sebuah Kisah Klasik Untuk Masa Depan yang dirilis Sheila on 7 tahun 2000. Setelah lagu tadi, itu ada Just For My Mom, Temani Aku, Sebuah Kisah Klasik, Pagi Yang Menakjubkan, Lihat Dengar Rasakan, Tunggu Aku di Jakarta, Karena Aku Setia, Tunjuk Satu Bintang, dan Selamat Tidur. Itu susunan di satu album. Pak, apa itu Pak? Panjang amat. Susunan, ini kita lihat, gak kita lihat bersama. Ini lanjutannya. Kita lihat. Kan lanjutan lagu. Nah, nih. Tuh. Saya tahu lagu-lagu itu Pak. Tadi kan yang dinyanyikan tadi Sepia. Iya. Nah lanjutannya Sepia. Yeah, just for my mom. Temani aku. Paham ya? Kalau beli yang asli jadi tahu urutan lagunya. Bodoh amat. Tim A dan tim B tangan di atas tombol. Berpacu dalam emosi. Oh, tadi gitu juga loh dia ada. Saya suka Coldplay soalnya. Terima kasih ya. Ya baik. Tadi judulnya, judul lagu tadi adalah Something Just Like This. Pertanyaannya, lagu ini baru dirilis tahun 2017. Ya. Ini adalah lagu kolaborasi yang dipopulerkan oleh Coldplay bersama Chainsmoker. Harus Chainsmoker. Lu siapa nama band lu nih? Harus Chainsmoker. Tapi Seven Harmony. Harmony yang tadi nyanyiin. Bisa Seven Harmony, bisa. Nih Ion sama teman-temannya siapa nih semua sebutin. Mau jawab apa mau berantem? Bodo amat. Tim B. Yes. Kita jawab. Maaf Pak, diulang Pak. Something Just Like This tadi ya. Pas ini baru dirilis tahun 2017. Ini adalah lagu kolaborasi yang dipopulerkan
Coldplay bersama teman-teman Pak. Iya. Teman-teman tidak ya, kunci. Apakah jawabannya teman-teman? Tadi kita mau dikunci. Siapa Pak? Kan teman-temannya. Mau dikunci. Kita teman. Nama Ben, lu nama Ben tadi kan nama Benchat belum? Belum. Oh. Benchat dulu baru jawab. Udah telat ke duluan DB. Lu enggak jawab teman-teman tadi. Bersama teman-temannya DB. Ya. Mohon maaf jawaban Anda sudah direbut walaupun salah. Ya Allah, dijawab direbut. Tapi lu ngambil teman-teman tadi. Harmoni. Baik, tim A sekarang. Udah. Dengerin. Ya. Judul lagunya Something Just Like This. Ya. Lagu ini baru dirilis tahun 2017. Ya. Ini adalah lagu kolaborasi yang dipopulerkan oleh Coldplay bersama. Bersama-sama. Populerkan Coldplay bersama. Sama. Bersama-sama kita bisa. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Lost man pinggir pantai, lost man pinggir pantai, lost sertifikat ini Pak ya punya ya Pak ya?